Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran jawi pada hari ini kita akan belajar pada muka surat 55. Masih lagi dalam tajuk suku kata tertutup. Okey, muka surat ni ada yang dah pernah belajar, ada yang belum. Jadi ustaz saja untuk ulang balik muka surat ni supaya ustaz nak kali ni kamu fokus pada huruf kaf dan ga. Bagaimana cara ejaan dia ketika bersambung di tengah-tengah ayat, bagaimana bersambung selepas dan sebelumnya. Okey, ustaz akan baca, kamu ikut ya. Kaf dal kad, ga mim gam, lam mim lam, mim qaf mak, nun nun nan. Okey, kamu ingatkan bila suku kata tertutup tak ada alif di tengah-tengah, semua alif tu dibuang. Okey, kali ni ustaz nak kamu baca dan ikut sama-sama ustaz. Lepas tu ustaz nak kamu ulang balik, ulang sampailah kamu boleh baca dengan baik. Okey, ibu masak lemak nanas. Sekali lagi ya, ibu masak lemak nanas dan ikan goreng. Ibu hidang dalam pinggan, kami makan malam dengan selera. Abang bertambah nasi selepas makan, kami cuci pinggan. Okey, setakat itu saja. Saya nak kamu ulang ya, ulang sehingga kamu boleh baca dengan baik. Wallahu alam. Jadi untuk tugasan hari ini, saya nak kamu buat muka surat 28 dan 29 sahaja. Okey, boleh ya? Wallahu a'lam.